Media asing puji timnas Indonesia jelang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dikutip dari fifa.co.id. Media asing dari Timur Tengah, Gulf Times, menyoroti penampilan gemilang timnas Indonesia sepanjang mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang kontra Arab Saudi, Gulf Time menyebut Indonesia sedang dalam performa baik. Mereka menilai sebagai perwakilan Asia Tenggara satu-satunya yang tersisa, Indonesia dinilai bakal memberi kejutan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka menilai pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras anak-anak asuh Shin Tae-yong yang konsisten memberikan penampilan terbaik sejak putaran pertama kualifikasi Piala Dunia dimulai. Mereka juga menyoroti 5 kemenangan tim merah putih selama mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan ini merupakan yang terbanyak dalam satu edisi World Cup Qualifiers. Garuda telah mencatatkan 5 kemenangan. Kemenangan terbanyak mereka dalam satu edisi kualifikasi, ujarnya. Meski memiliki sederet catatan baik pada putaran ketiga ini, Shin Tae-yong enggan menargetkan timnya langsung lolos ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sedang memimpikan debut Piala Dunia. Partisipasi mereka pada tahun 1938 sebagai Hindia Belanda adalah sebelum kemerdekaan. Tutup Gulf Times. Setelah bertandang ke Arab Saudi, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Selasa 10 September 2024.